Halo guys, gimana kabarnya guys? Selamat malam, assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya guys, hari ini aku masih di tempat yang sama guys, tempat kerja guys. Gimana kabarnya guys? Sehat? Sakit? Riang? Saya pilek guys. Oh ya guys, kalau kemana-mana tempat kerumunan harus pakai masker dan sering cuci tangan. Jangan hanya makan aja habis makan cuci tangan. Menghindari hal yang tidak diinginkan seperti penyakit COVID. Oh ya guys, hari ini saya menemukan lagi batu saya yang hilang, dan juga ada yang dikasih sama teman. Saya taruh dalam tas guys, dalam tas. Kita lihat guys ya, apa isinya guys. Kita lihat, kita buka tas. Ini apapun yang saya temukan, saya taruh tas guys. Nah, buka dulu, buka. Ada apa? Ah, satu-satu ya guys ya. Atau ini batu apa guys? Tadi waktu saya mau beli makan sore tadi guys, nemu di pinggir jalan. Fokus. Ya, batu apa guys ya? Kalau siapa yang tahu, tolong kasih tahu. Dan tentu nih hitam guys, hitam satu. Lundung kayak telur. Apa batu telur? Masa ya batu telur? Ini guys, ini batu sayang lama, temu lagi. Biosolar. Nah dulu ini banyak bro, banyak, tapi nggak tahu pada kemana ya. Siapa tahu nanti ketemu lagi, satu persatu ketemu. Dan juga ada nemu lagi, alah malah duit tuh, duit 200 bisa dari warung. Saya masukin tas. Ini juga guys, tuh ini biosolar, ada gambarnya guys. Fokus, kemana fokusnya nih? Tuh. Biosolar guys, ini ketemu di atas pintu tempat kerja, baru ingat naruh di sana. Ini batu kali guys, batu kali bisulan ini guys. Iya, karena kelihatan putih bening, saya ambil. Ape mengkilat, garuk. Tadinya bagus guys, tadinya guys, karena mungkin ketimpa besi-besi di dalam. Tahu dalam kantor itu kan ketemunya di tempat besi-besi, pipa-pipa, atau ngerapiin dulu kan seperabutan tempatnya. Tuh guys, udah berapa itu guys? 4 guys. 4. Dan ini batu apa guys ya? Guys, batu apa guys? Ini dikasih kawan guys. Iya, tadi ngasih.
tadinya mau saya bikin konten, tapi beliaunya nggak mau dipublikasikan karena ya mungkin ada sesuatu hal lah ya. Ya tanya, udah buat kamu aja tanya. Guys, fokus guys. Apa guys? Saya gosok dulu ya di celana dan mengkilat. Oh, goyang-goyang. Tidak ada yang nyanyi lagi goyang senggol. Tuh guys. Mengkilat guys ya. Atau apa guys? Saya cukup kurang paham sih guys batu guys. Ya, siapa tak yang tahu komen. Apakah cubu? Apa black jet? Black jet bukan kayak gini ya. Black jet nempel ke magnet. Ini mungkin enggak ini. Dan ada apa lagi guys yang ada di kantong ajaib? Tas ajaib. Intip. Oh, enggak kelihatan. Intip. Wah, panen korek. Panen rokok kek. Walah, berapa bulan buat dulu guys. Ada apa lagi guys? Malah bungur pecah guys, minyak air pecah. Ternyata ini mulus ini. Oh, kok ketemunya udah malah di tumpukan baut-baut segala macem. Namanya waktu perapian dulu, perapian mas itu kan sumput-sumputin aja, takut diminta ini tuh. Habis guys. Nah, habis guys. Ada satu lagi sih guys di kamar guys. Habis guys. Oh ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen. Nah, aku bingung guys mau pakai layar depannya yang mana ini guys. Gak ada ini guys. Ini aja lah, saya puter aja guys ya. Muter man mumet, muter. Nah. Ya guys. Oh ya guys. Ya, saat ini saya belum bisa pulang guys, masih kerja. Kan Anda penasaran, nanti hari Selasa saya janji saya yakin akan membolang. Target saya ke Tanjung Bintang sih guys. Oke, saya di sana nanti watu opo wae sing api mengkilap karo pokoke ono sing unik-unik nek nemu yo alhamdulillah puji Tuhan kan. Iya. Oh iya guys, guys kadang-kadang kita nyari batu itu, batu akik itu enggak sengaja nemu yang aneh-aneh gitu loh. Nemu ada yang ada isiannya. Walaupun itu bukan tujuan kita, kadang-kadang dia nongol gitu loh. Nah, ayo combong. Dulu aku punya combong itu bro. Bro, saya bikin ke tukang batu, tukang batunya meriang. Kenapa bos? Ini motong batunya yang ini katanya. Coba potong lagi aja. Dah, situ ya sedikit didoain lah. Potong bisa, nyata ada yang nunggu di situ lubangnya ya. Itu bukan target kita sih bro, bro bukan apa ya, kita nggak niat narik yang klenik-klenik gitu, nariknya yang batu-batu ake, nariknya kan batu-batu ake yang ya bagus lah, yang bagus mengkilap
yang tertembus kita ambil dulu kan. Kadang-kadang tapi malah nemu yang kayak gitulah. Oh ya, bro, gimana bro kabarnya, sehat kan bro? Ya kalau kepala pusing, jangan lupa ngopi, main sehat. Tunggu ya bro episode selanjutnya. Pembulangan saya baru bro bikin YouTube ini bro, baru berapa hari ya, apa tahu di sini ada rezekian, banyak orang nggak tahu bro. Oh ya bro, kalau kemana pakai masker ya bro ya, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kalau ke tempat kerumunan, keramaian, saya juga di sini jaga jarak bro sama kawan-kawan. Kalau lagi sendiri ya kadang lepas masker, tapi kalau rame jaga jarak sama pakai masker. Jangan hanya habis makan aja mau makan aja cuci tangan bro. Iya, protokol kesehatan katanya bro. Kan saya ya itu besok libur Selasa saya bolang bro. Nah, ke Tanjung Bintang ya, entah ke Tanjung Bintang Gunung Batu mungkin, atau ke daerah kali-kali sungai-sungai sana lah ya. Sungai sana nggak banyak sih bro, tahu saya ya cuman Bengkok, Wisulan ya, coba nanti kita lihat nanti lah. Iya. Dan dulu pernah lihat batu bagus-bagus tuh di ladang namanya Sinar Padang bro. Nah, Sinar Padang tuh bukan kampung bro, kuburan. Nah, samping kuburan tuh ada kebun, di situ ada tempat apa ya, kayak lorah lah, lorah lah. Di situ banyak batunya bro, batu ya bening-bening lah, atau ada batu yang bagus kan, atau mbah-mbahnya di sana munculin kan, nili buat kamu li. Kalau ada yang antik-antik saya ambil, tapi saya izin dulu sama mbahnya. Kalau boleh saya ambil, kalau rezeki, kalau enggak ya enggak saya ambil. Pengalaman saya sih bro, kalau nemu-nemu barang kayak gitu, kalau saya udah minta bahan emang rezeki tak cukup, nek ora nek tondo. Kadang dia ngasih tanda bro, kalau badan saya merinding ya berarti nggak boleh. Nah, saya takut merinding berarti nggak diizinin. Tapi kalau nggak ada reaksi apa, badan biasa aja, saya ambil. Nah, ya tunggu episode selanjutnya hari Selasa saya ambulang. Di rumah juga udah banyak batu sih bro. Waktu hari Selasa kemarin saya kan bolang, udah berapa minggu lah aku bolang terus, tapi saya belum bikin video, baru berapa hari lah bikin video. Paling hari apa itu bikin ya, aku itu pulang kerja sini hari Rebo malam Kamis kalau nggak salah aku bikin video pertama kali itu. Pikiran ah bikin YouTube lah, apa tahu ada rezeki di YouTube. Dan mau ya, target saya itulah bro, ingin apa ya, ingin membangkitkan Bungur lagi. Karena dulu waktu bumbunya batu Bungur itu, jujur aja saya kerja sambil jual Bungur aja lumayan bro. Jual Bungur tuh kayak jual kacang di sini Tanjung Karang gitu. Orang lihat, orang kadang orang nongkrong tawarin, mas nyari Bungur nggak, dapet mana ada, pasti gitu bro. Bungur Tanjung Karang itu sampai prank saya tuh bungur Tanjung Bintang sampai mana gitu loh. Masa ya sekarang tenggelam gitu loh.
Mari. Yang orang Tanjung Bintang, orang Gunung Batu, orang Guru Mataram, Lampung Selatan. Ayo kita bangkitkan bunga lagi. Ya lumayan tuh, tambah-tambah pengertian MS yang nganggur kono bisa golek kerjaan neng Batu nulu. Saya golek kerjaan susah bro, tenan bro, tenan, kurang ngapusi. Bekerja saja yang lamar banyak, tapi ya nggak banyak diterima juga, susah. Kadang-kadang ya udah ini keluar cari kerja lagi juga susah. Bener bro. Sekarang ya Tanjung Bintang punya potensi lah, punya andalan lah, bungur lah, masih bisa terbangkit lagi. Mending masih ada sih yang nyari-nyari juga, masih ada ya yang pesen bro yang bungur. Waduh, bungurku wis entek aneng loro ora tak dol bu kenang-kenangan karo sing sitok pasang dur pintu. Mudah-mudahan besok saya bolang dapat lah bungur ya. Tapi jujur bro, aku tempat-tempatnya juga belum tahu. Dulu kan aku belum sempat ke tambangnya gitu, baru ke kampung kadang ada anak kecil bawa itu kan bungur di plastik itu. Saya kasih uang jajan. Kadang-kadang ya saya hargain lah, kalau gede sebiji berapa gitu kan. Ya bro, mari bro. Ini aku kan batu apa ya bro ya, bulat ini ya. Hitam, ada bintik-bintiknya. Ketemu kesandung tadi ngeludung. Ya, oh ya bro, saudara-saudara, konco-konco, mbah-mbah, om-om, tante-tante, adik-adik, mas-mas, semuanya lah, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen, bagikan, bagikan ke sedulur-sedulur, konco-konco, mbah-mbah nih yang raiso, nganu ya jaluk belajar putu nih, meniso. YouTube-an. Oke bro ya, terima kasih. Saya mau kerja lagi. Ini nyolong-nyolong waktu bikin konten. Kebetulan tadi nemu ada yang nemu aplikasi ya, takut ah daripada ini saya bikin konten lah. Oke bro, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah. Ini tak pakai lopok. Dadah. Oke bro, makasih bro ya. Semoga berjumpa lagi di petualangan selanjutnya. Hari Selasa, Sumidi, Bolang. Oke, di Tanjung Bintang.